Halo sahabat tani, kami tim penyuluh BPP Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara bersama tim teknis melaksanakan pelatihan teknik pesemaian bawang merah dalam pengembangan program bawang merah TSS Maserati, sementara melaksanakan pelatihan pesemaian bawang merah ya. Di belakang saya ini sementara penjelasan dari tim teknis dan petani melaksanakan persemaiannya. Bagi sahabat tani yang belum subscribe channel ini, dukung dengan like, subscribe, dan klik tombol loncengnya dan supaya dapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Jadi dia begini. Perkirakan juga jangan bareken, sebentar sudah mau kelar-kelar kalau mau bareken. Jadi silakan mencoba. Kemudian kalau mau tanam dia, jangan kasih tambung semua nih. Usahakan cuma bibit yang penting dia sota hilang di apa? Karena dia sensitif DP apa tuh? Aman tabis ikan. Nah, dulu mau coba. Jadi yang penting dia sota tambun akan. Jangan paksa dia mau tambung dalam. Tuh. Ini yang sistem bedeng. Tray juga boleh, sama dengan tadi bilang tadi kalau mau bikin papang-papang begini. Papang. Cuma mau paku akan bulu tuh kiri kanan supaya DP tanah tertahan tuh. Bikin do akan tanah batanam. Jadi boleh di dalam rumah batanam. Kurang mau bikin terpal kok. Bikin akan DP tanpa bat. Itu lebih terjamin sekali. DP proses. Jadi kalau mau dikobong, pikul juga begini. Mau batanam juga sebentar nggak susah. Boleh mau angka DP baku bawah. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk mendukung suksesnya program pemerintah dalam pengembangan bawang merah di Kecamatan Motoling Barat. Sehingga melalui kegiatan ini, setiap program boleh terlaksana dengan baik dan berhasil, terlebih dapat meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah yang ada.